Kalau boleh jujur sih ya. Hai sahabat Ultimates. Nah, sekarang aku mau interview beberapa anak UMN tentang apa sih yang bakalan mereka tunggu-tunggu saat nanti Lebaran. Nah, langsung aja yuk. Halo, boleh dikenalin dulu nama, jurusan, sama tahun angkatan. Halo, nama aku Kladi Tekis Derari. Aku dari angkatan 2021 Manajemen. Nama gua Dava Mufli Purnama dari jurusan Informatika angkatan 2022. Aku Jihan dari jurusan Strategic Communication angkatan 2022. Aku Alwi Auli Akbar Tanjung, aku dari Strategic Communication angkatan 2022. Oke, nama aku Jennifer Jenis, aku dari jurusan Strategic Communication 2021. Aku mau tanya nih, sekarang kan lagi Ramadan, bentar lagi juga bakal Lebaran. Apa sih hal-hal yang ditungguin dari Lebaran ini? Oke ya, kalau boleh jujur sih ya THR sih ya. Paling utama nih, THR. Bagi-bagi THR kali ya. Umur sekarang masih dapat THR gitu? Masih, alhamdulillah masih. Yang pasti THR sih. Selain itu ada lagi nggak kira-kira yang paling poin dari Lebaran itu sendiri? Makanannya, opor, rendang, semur, ketupat. Semua pokoknya makanan. Makan rendang nggak sih sama ketupat? Masak-masak sama keluarga. Kalau boleh tahu selain masak-masak apa lagi nih? Vibes mudik sih. Karena di jalanannya tuh lebih seru di jalanan sih kalau buat gue ya. Saling maaf-maafan satu keluarga gitu. Pastinya kalau itu kayak ngumpul sama keluarga. Ngumpul bareng acara keluarga. Satu keluarga besar tuh bareng ngumpul. Udah sih, pokoknya 3 hari itu bakal kayak seru aja. Oke, makasih ya. Nah, itu dia jawaban dari mereka tentang apa yang mereka tunggu-tunggu dari Lebaran. Kalau sahabat Ultimate sendiri gimana? Boleh jawab di kolom komentar ya.